katanya ibu juga hamil, bener? Untuk saat ini, mudah-mudahan saya belum. Ibu Norma Risma membantah soal perselingkuhan yang viral itu. Ia mengaku tidak melakukan perzinahan seperti yang dituduhkan. Katanya anaknya sibuk bekerja dan pulang malam. Sebab itu, Rihanna mengaku ingin menggantikan posisi anaknya itu. Kata Ibu Norma, saya sama Rozi tidak lebih dari seorang ibu ke anak saja. Sementara itu, ketika ditanya soal kabarnya dia hamil dan mengandung janin dari Rozi Chai, Ibu Norma Risma membantahnya. Tapi, jawaban dari Ibu Risma ini ambigu ketika ditanya oleh pembawa acara. Seolah-olah dia membenarkan atau ada jawaban dua sisi dari pertanyaan soal kehamilan itu. Saat ini, belum hamil katanya. Katanya ibu juga hamil, bener. Untuk saat ini, mudah-mudahan saya belum. Ya, jawaban dari Ibu Norma itu diragukan karena penuh keragu-raguan. Dia menyebut untuk saat ini secara tidak langsung seperti mengiyakan kalau dia pernah berhubungan dengan Rozi, tetapi tidak hamil. Banyak netizen yang menyebut secara tidak sadar si ibu ini mengatakan fakta yang sejujurnya. Jawabannya ambigu dan sangat diragukan. Ada yang lebih diragukan lagi. Ibu Rihanna menyebut, iya, saya enggak hamil dengan siapa-siapa. Sama Rozi pun saya enggak hamil. Seolah-olah pernah menerangkan kalau pernah berhubungan dengan Rozi. Jawaban itu pun diragukan netizen. Bahkan pembawa acara sekalipun meragukannya. Iya, saya enggak hamil saat ini. Saya tidak hamil dengan siapa-siapa. Oh gitu. Dengan Rozi pun saya tidak hamil gitu. Bukan, bukan. Maksud saya ini mesti dikelarin nih Mas Agus. Ini ambigu nih jawaban ibu. Karena ibu bilang, ibu katanya hamil. Tidak. Tidak. Berarti ini hoax. Iya.